I can see that. It's just a matter of time. Aye, aye. Put some light on your dirty business. Revenge? It's time for the sunset. See you in hell. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat semua. Salam TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Salam TV akan menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Ozam, We will them down. Film ini menceritakan tentang perjuangan tiga orang yang membalas dendam atas kematian orang tua mereka yang dilakukan oleh pemilik perusahaan obat di kota, hingga mereka melakukan balas dendam dengan cara yang sangat mengerikan. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita film selengkapnya. Beberapa orang datang mengejar Surya, lengkap dengan membawa senjata api di tangan mereka. Namun, saat mereka membuka pintu, ledakan besar terjadi hingga mereka terpental, dan Surya bersiap untuk melarikan diri melalui jendela. Surya berlari menghindari kejaran mereka sambil berlari. Surya mengenang kejadian semua yang terjadi dalam keluarganya. Beberapa saat yang lalu, Surya yang baru saja kembali dari Amerika dengan bahagia disambut kedatangannya oleh adik perempuannya dan juga ibunya. Mereka bersama-sama melihat ayah yang berada di ruangan kerjanya. Namun saking sibuknya Krishna Murti, ayah Surya sama sekali tidak menghiraukan kedatangan putranya. Mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali berkumpul di ruang makan untuk menikmati makan bersama-sama. Tak lama kemudian, Ajmul yang biasa Surya panggil dengan sebutan Aju datang dan memeluk erat sahabatnya. Ia yang merupakan seorang muslim sudah dianggap sebagai keluarga oleh keluarga Krishnamurti setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Surya masih menghindari kejaran orang-orang yang menginginkan dirinya. Hingga memaksa Surya bersembunyi di balik sebuah tembok dan melihat kebersamaan keluarga yang tengah makan bersama, lagi-lagi ingatannya melayang dan mengingat keluarganya. Saat itu Sarati, salah satu inspektur polisi yang menjadi teman ayahnya mendatangi keluarga Surya sambil membawa Gayatri putrinya untuk diperkenalkan dengan keluarga Surya. Mereka pun lebih bersemangat membahas pertunangan Aiswarya yang sebentar lagi akan digelar. Gelak tawa tak henti-hentinya tercipta saat mereka bersama-sama. Namun, ayah mereka harus pergi meninggalkan rumah karena mendapatkan telepon dari salah satu rumah sakit. Krishna Murti pun langsung mengontrol keadaan rumah sakit dan melihat beberapa pasien yang tergeletak lemah di bangsal dan belum mendapatkan perawatan dari dokter. Salah satu dokter mengatakan pasien mendapatkan demam, kemudian menderita diare hebat, dan tim dokter masih menyelidiki kasus ini bersama yang lain. Pertunangan Aiswarya pun dilakukan. Semua keluarga berkumpul, termasuk keluarga Sarati. Surya melihat bahagia ketika adik perempuannya mendapatkan kebahagiaan dari pria yang ia cintai. Bayang-bayang masa kecil terlintas di ingatan Surya, apalagi Aiswarya adalah satu-satunya adik perempuan yang dimiliki oleh Surya. Setelah pertunangan itu, Krishna Murti menunjukkan sebidang tanah baru yang telah dibeli untuk membangun kediaman baru yang akan mereka tempati nanti. Hmm. Ingin tetamu segera, ini Setelah pertunangan adik perempuannya, Surya berniat kembali ke Amerika untuk melanjutkan pekerjaannya di sana. Sambil menghindari kejaran para penjahat ini, air mata Surya berlinang mengingat itu semua. Lagi-lagi ingatannya melayang mengingat kejadian saat bersama dengan keluarganya. Aiswarya saat itu terkejut melihat berita di televisi yang memberitahu kalau Paman Sarati meninggal dunia dalam ledakan sebuah bom di mobilnya. Aiswarya panik dan mencoba menghubungi ayahnya, namun telepon Krishna Murti tidak bisa dihubungi. Aiswarya pun menelpon Aju untuk mengabari kabar duka tentang Paman Sarati. Setelah berhasil menghubungi Aju, Aiswarya juga melakukan video call terhadap Surya yang sudah sampai di Amerika. Ia menceritakan semuanya dan mengatakan sampai sekarang ayahnya belum bisa dihubungi saat mereka melakukan video call tiba-tiba suara ketukan pintu dari luar. Tanpa memutuskan panggilan video, Aiswarya menerima beberapa laki-laki asing yang menerobos masuk ke dalam rumahnya. Mereka malah menyakiti Aiswarya dan menyuntikkan obat ke leher adik perempuannya itu. Tak lama ibu Surya datang ketika mendengar suara keributan. Namun ibu Surya pun mendapatkan perlakuan yang sama dengan Aiswarya. Surya tercengang, sedih bahkan marah ketika keluarganya diperlakukan dengan sangat kejam. Surya melihat semua orang-orang yang telah menghabisi keluarganya namun mereka tidak menyadari laptop es masih dalam keadaan kamera yang menyala Surya memutuskan kembali ke desanya dan berhenti dari pekerjaannya di Amerika ia menangis bersama aju ketika melihat ketiga tubuh yang sudah tidak bernyawa dan siap untuk dikremasi mereka tidak menyangka kalau keluarganya akan dihabisi dengan sangat kejam oleh orang-orang yang jahat. Keadaan rumah benar-benar sangat sunyi selepas kematian dari keluarga mereka. Surya dan Aju masih merasa terpukul atas kematian keluarganya. Namun mereka harus kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Mereka mulai mempunyai pemikiran kalau kematian Paman Sarati ada hubungannya dengan orang-orang yang juga telah menghabisi keluarga mereka. Karena keduanya telah memiliki hubungan di samping hubungan pekerjaan, mereka pun memutuskan untuk mendatangi Gayatri Putri dari Paman Sarati. Namun, lagi-lagi mereka terkejut ketika melihat Gayatri tergeletak lemah. Surya memberanikan diri untuk memeriksa keadaan mereka, pun membawa Gayatri ke rumah sakit, dan dokter berhasil menyelamatkan Gayatri yang mencoba bunuh diri. Mereka mencoba menyemangati Gayatri dan mengajaknya bekerja sama untuk menyelesaikan kasus orang tua mereka. Mereka mulai bekerja sama untuk menyelidiki kematiannya. Aju teringat, ayahnya sering mengumpulkan koran-koran untuk mencari beberapa artikel. Mereka memulainya dari pemeriksaan ruangan Krishna Murti. Mereka menemukan beberapa koran yang telah digunting-gunting oleh Krishna Murti hingga mereka mengetahui artikel-artikel itu menyangkut perusahaan Remedies. Aju menceritakan ayahnya pernah berdebat dengan pemilik Alfaremedis yang sudah melakukan pencemaran lingkungan hingga menyebabkan kalau beberapa warga menderita sakit yang berkepanjangan. Namun pencarian mereka menemukan jalan buntu hingga ia teringat kalau ayah pernah bercerita tentang bagaimana menyimpan berkas di internet dengan cepat. Sesampai di rumah mereka memasuki ruang kerja ayah mereka dan membuka laptop kerja milik ayah hingga mereka menemukan beberapa dokumen yang menyangkut tentang Alfaremedis. Mereka mulai membaca beberapa tentang perusahaan Alfa. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi terbesar di India Selatan. Dan dalam waktu lima tahun mereka telah mendapatkan keuntungan sebanyak 5.000 crore. Namun pertumbuhan ini didasarkan oleh keserakahan yang dipimpin oleh Wilfred Marquez, seorang ilmuwan jahat. Andrew Marquez yang merupakan salah satu putranya dan Kartikeyan yang merupakan manajer di perusahaan Alfa. Mereka menyebarkan penyakit limbah dan menjual obat dengan harga yang sangat tinggi. Mereka mencetak semua barang bukti yang mereka miliki dan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan semuanya dan keterlibatan perusahaan Alfa. Namun komisaris yang tidak ada di kantornya membuat mereka terpaksa menunggu. Surya menyadari kalau pergerakan mereka dimata-matai oleh seorang membuat Surya menjauh dari ruangan itu namun mereka malah bertabrakan dengan komisaris Venkata Chalapati. Hal itu membuat Surya terkejut bahkan ketakutan. Ia membisikkan kepada Aju kalau Surya adalah pemimpin yang menghabisi keluarga Surya. Hal itu membuat mereka membatalkan laporan setelah memberitahu Gayatri. Surya terus berlari menghindari para penjahat yang masih mengejarnya. <tuk> Saat itu ia melihat berita penghargaan yang diberikan kepada Wilfred tentang ISCA 2016 kekebalan virus terhadap tubuh. Mereka pun mulai menyusun rencana. Surya menyamar menjadi petugas TV Kabel setelah merusak saluran TV Kabel di kediaman komisaris. Mereka memantau dari kejauhan sehingga saat komisaris menonton televisi, mereka mulai memasukkan program yang mereka miliki. Hingga komisaris merasa bingung, siaran yang ia lihat adalah acara kartun. Namun, lama-kelamaan acara tersebut berubah menjadi bukti-bukti kejahatan yang telah ia lakukan terhadap keluarga Krishna Murti, dan hitungan mundur pun dimulai. Tak lama kemudian, ledakan besar terjadi, dan langsung membuat komisaris meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Wilfred, yang mendapati kabar tersebut, ketakutan dan meminta putranya yang berada di klub malam. Ia khawatir kalau sesuatu yang buruk terjadi pada putranya. Wilfred juga mulai membahas kematian yang terjadi pada komisaris. Tak lama kemudian Muhammad Rival merupakan inspektur yang diberi tanggung jawab untuk menyelidiki kematian komisaris. Kali ini Surya dan kedua temannya mulai mengarahkan balas dendam mereka pada manajer perusahaan Alfa dan mulai membajak saluran internet di sana. Setelah mereka mengalami gangguan jaringan dan membutuhkan teknisi, mereka mengirim Surya sebagai teknisi. Morning, man. I'm from Flash, man. Look at the mail. Let me first get the mail and... Dan memasuki ruangan manajer. Setelah semuanya aman, ia mulai memasukkan program seperti yang dilakukan di kediaman komisaris. Surya segera keluar dari ruangan tersebut dan memperhatikan pergerakan dari manajer Kartikeyan. Tak lama Kartikeyan menghidupkan komputernya untuk mengirim dokumen tapi tiba-tiba sebuah program kartun tersiar. Kartikeyan teringat bom akan meledak hingga ia menjauh namun hingga saat ledakan terjadi ia mengalami luka bakar di bagian belakang tubuhnya. Surya yang masih mengamati malah dikejar oleh Kartikeyan tapi ia tidak menyadari Surya berhasil meledakkan bom di pintu masuk hingga ledakan kedua kali ini tidak dapat dihindari dari manajer tersebut. Wilfred dan kedua putranya mulai mempelajari rekaman CCTV yang ada di sekitar kantor mereka untuk mengetahui sang pelaku. Namun mereka gagal karena pelaku menundukkan wajah saat melewati bagian CCTV. Tak lama mereka menghentikan kegiatan mereka ketika mengetahui kedatangan inspektur rival yang meminta rekaman kamera pengawas, namun Wilfred tidak memberikannya dan mengatakan kalau mereka tidak memilikinya. Hingga Muhammad Rival menganggap kalau mereka tidak mau bekerja sama, inspektur mulai mencurigai kalau kematian ini saling berkaitan. Ia berusaha menyelidiki semuanya dengan asistennya. Wilfred, yang ketakutan, memanggil Anan Camuraja yang biasa dipanggil Kapten. Ia merupakan seorang bagian dari perakit bom di militer Sri Lanka dan sekarang ia membuka usaha sendiri untuk membuat bom-bom yang diminta oleh kliennya. Wilfred meminta perlindungan setelah ia diperkenalkan kepada keluarganya. <tuh -tuh> Namun saat membahas bersama Kapten, Surya menelpon Wilfred yang mengancam akan menghancurkannya dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja. It's just a of time. Kini sasaran Surya dan teman-temannya adalah Andrew, salah satu putra dari Wilfred. Mereka semua mendatangi klub malam yang biasa Andrew datangi. Gayatri mencoba menarik perhatiannya walaupun kapten terus mengawasi pergerakan Andrew yang telah tertarik pada wanita itu. Hingga tanpa semengetahuan kapten, Andrew berhasil membawa Gayatri ke vilanya. Surya dan Aju pun menyusul. Surya yang menyelinap ke pekarangan villa sementara Aju tetap berada di dalam mobilnya. Gayatri mencoba mengulur waktu untuk menghabisi Andrew setelah semua siap. Ia memberitahu kedua temannya dan setelah mendapatkan minuman dari Andrew, Gayatri memberikan handphone miliknya dan meminta Andrew untuk melihat sebuah video yang ada di dalamnya. Andrew terkejut ketika melihat video kartun yang sempat menghabisi komisaris dan manajer perusahaannya. Namun kesadaran Andrew tersebut terlambat karena Gayatri telah menendang meja Andrew dan tak lama bom meledak mengenai Andrew dan juga Gayatri. Mendengar bom telah meledak, Surya langsung menolong Gayatri yang juga terluka terkena serpihan kaca. Mereka melarikan Gayatri ke rumah sakit dan dokter mengatakan Gayatri telah melewati masa kritisnya. Berbeda dengan Andrew yang tidak dapat ditolong hingga ia meninggal dunia. Kapten dimaki oleh Wilfred yang dianggap tidak bisa menjalankan perlindungan untuk putranya. Namun kapten mencoba memberikan pembelaan dan mengatakan kalau yang terjadi dan kematian yang menyeret beberapa anak buahnya dan putranya bukanlah dari pesaing bisnis mereka. Namun, ini adalah dendam pribadi dari bisnis hitam yang disembunyikan Wilfred dari kapten. Sirene, It's personal. have no sentiments. Mendengar hal itu Wilfred terdiam dan mengiyakan ia memiliki beberapa bisnis ilegal dan memberikan daftar orang-orang yang telah ia habisi. Kapten mempelajari semuanya dan berharap bertemu pelaku di balik kematian-kematian anak buah Wilfred. Surya memutuskan untuk kembali ke Kombator untuk mengambil beberapa barang-barangnya namun tanpa sepengetahuannya rival dan beberapa anak buahnya memasuki kediaman Surya untuk menyelidiki kematian keluarga Surya. Mereka tidak berhati-hati malah mengenai jebakan yang telah dipasang oleh Surya di rumahnya. Hingga alarm keselamatan pun berbunyi dan rival mengira itu adalah sebuah bom. Tak lama Surya datang dan mengatakan kalau itu adalah bom aktif yang akan meledak dalam waktu 4 menit. Surya pun meninggalkan mereka namun dalam hitungan 4 menit bom tidak meledak membuat rival dan timnya bernafas lega. Sepuluh hari sudah Wilfred dan keluarganya sama sekali tidak meninggalkan kediaman mereka. Hingga ia merasakan kerugian besar pada perusahaan mereka, sementara kapten sudah menemukan bukti kalau Surya adalah dalang di balik semua kematian-kematian anak buah Wilfred. Mengetahui hal itu, Wilfred merasa seperti dibodohi dan meminta kapten melakukan penjagaan ketat karena ingin melakukan perjalanan ke Australia, mengurus pertemuan pentingnya. Kapten mengatakan, "Kalau kali ini Surya mungkin mengincar Eddie, sebagai target selanjutnya, dan Wilfred ingin kapten menangkap Surya dalam keadaan hidup." kapten mulai melakukan pengawalan terhadap keluarga Wilfred yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan menggunakan mobil yang berbeda dengan ayahnya, Eddie berada di urutan nomor dua dari ketiga mobil yang keluar dari kediaman Wilfred. Surya dan teman-temannya mulai pada posisi mereka. Hingga Surya mengendarai mobilnya setelah melintasi lampu merah, ia memantau dari bukit perjalanan ketiga mobil. Tak lama Surya menelpon Wilfred dan mengatakan kalau di mobil Eddie telah ia letakkan sebuah peledak Bye, Mr. Marcus. Hello. Like you said. Mendengar hal itu, Wilfred berusaha menyelamatkan putranya dan meminta mobil putranya untuk berhenti. Sementara mobil kapten sudah mendahului mereka. Wilfred meminta Eddie keluar dari mobilnya karena ada sebuah peledak dan setelah Eddie keluar dari mobilnya, ia tidak bisa melindungi diri hingga akhirnya bom di mobil tersebut meledak dan membuat Eddie tewas menyusul Edward. Wilfred benar-benar marah hingga ia memerintahkan kapten mencari keberadaan Surya dan kedua temannya. Aju dan Gayatri berhasil ditangkap di klinik kesehatan saat memeriksa luka Gayatri. Sementara Surya masih terus melawan anak buah kapten yang berusaha menangkapnya hingga ia berusaha meledakkan bom yang ada di dalam tasnya. Namun, hal tersebut gagal karena kapten berhasil merebut remote yang ada pada Surya. Kapten membawa Surya ke kediaman Wilfred, menyusul kedua temannya. Surya dan kedua temannya dibawa ke sebuah bukit dengan tubuh diikat oleh peledak milik Surya sendiri. Wilfred tertawa penuh kemenangan ketika berhasil menangkap mereka, namun ia tidak menyadari kalau Aju berusaha membuka ikatan talinya dengan menggunakan pisau yang ia miliki. Wilfred pergi meninggalkan ketiga tawanannya, dan dari dalam mobil ia tersenyum sambil menekan remote control yang ada pada Wilfred. Namun, ledakan itu tidak terjadi malah Surya tersenyum karena remote tersebut adalah peledak yang ia rakit dan akan meledak dalam waktu cepat ketika diaktifkan. Ledakan besar pun terjadi, menewaskan Wilfred dan ketiga anak buahnya, membuat Surya dan kedua temannya tersenyum penuh kemenangan. Film pun selesai. Nah, sahabat, itulah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Ozam. Dari film ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang anak yang memperjuangkan untuk membalaskan kematian sang ayah, meskipun yang namanya dendam tidak dapat dibenarkan, ya sahabat. Namun, para penjahat di dalam film ini juga sudah sangat keterlaluan. Selain menghabisi orang tua mereka, penjahat ini pun selalu membuat kejahatan dan juga merugikan masyarakat. Ia meracuni masyarakat di sekitar dengan limbah pabrik yang dimiliki oleh perusahaannya. Tentunya hal tersebut pantas untuk mendapatkan balasan yang setimpal ya sahabat. Meskipun apa yang dilakukan oleh Surya dan teman-temannya tetap tidak dapat dibenarkan ya sahabat. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan terus memperpanjang permasalahan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLM TTV dengan cara klik like, comment, share, dan Just juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi dan sehat selalu. Wassalamualaikum.